Presiden Joko Widodo memanggil Menteri Ketenagakerjaan dan juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengenai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2002. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi memerintahkan agar tata cara dan persyaratan pembayaran jaminan hari tua dapat disederhanakan dan dipermudah. Wakil Ketum Kadin Bidang Ketenagakerjaan Adi Mahfuz mengatakan, pada dasarnya semua aturan harus kembali diselaraskan dengan peraturan terkait. Serta yang paling penting ialah prinsipnya keadilan bagi pemangku kepentingan.